cobain di Dubai yang kita bilang baru dalam bagasi masih ada sih kalau di rumah sini. Cuman bukan salah itu, salah yang banyak bola kita biasa kan. Karena tahun kemarin masih blok ke jalan, servis biasa lah, pasif. Kita dapat defense bola gak mati, poin, itu crucial poin. Seperti itu, kita harus di nanti revisi tanding, dilihat yang bisa berbagi lebih cepat untuk persiapan nanti tanding di Palembang sama di Gersik, nanti lihat di motoran kedua. No, enggak, itu kita strategi kita lewat dari kita bikin nanti untuk kita sama untuk musuh. Nah, cuma kondisi fisik sekarang gak baik. Pemain lokal habis 2 set, semua bisa lihat dari kita mulai tadi dari jejak kemarin, kita gak tahan, gak tenang. Nah, kita harus difokusin fisik sama yang elemen teknik biar taktik kita bisa jalan. Biar semua bisa poin dari bola, terus bisa ditaruh bola. Seperti sekarang, seperti itu. Lihat kondisi anak-anak sudah maksimal, sudah serbau serasa saya sudah kelihatan turun performa atau sekian dua ada sudah terus cari cepat fisik kita balik. Ya, kayak gitu, seperti kondisi kita sekarang, ini kita masih adaptasi. Daudi masih adaptasi juga, karena baru sama Bu Daudi kita baru 3 hari. Ya, yang untuk poin, untuk bikin poin, si kita sama Daudi untuk servis. Yang lain cuma taktik untuk bantu-bantu. Cuma seperti itu, kayak banyak servis gagal karena yang kita perlu servis tadi masuk gagal juga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.